إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا جماعة رحمكم الله Alhamdulillah, pertama puji syukur kita panjatkan kepada Allah, kemudian salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan lanjutkan masih di pembahasan tentang masalah sholat, ya. Di mana pertemuan kita sebelumnya kita telah membahas terkait dengan hukum orang yang meninggalkan sholat. Dibagi dua, imma dia kafir wa imma dia min kabairil min kabirotil kabair. Adapun terkait dengan hukumnya adalah bisa jadi dia kafir. Kafir sebab utamanya adalah ingkar wajib as-shalah, mengingkari kewajiban sholat. Ya, sudah meninggalkannya dan dia ingkari. Adapun yang dia meninggalkannya sebab karena malas atau karena hal-hal yang lainnya, bukan karena udzur, maka dia termasuk dari golongan kabiratul kabair, termasuk golongan orang-orang yang melakukan perbuatan dosa besar. Cuman sebagian ulama mengatakan tetap dia kafir, ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas pendapat yang menunjukkan banyak dalilnya bahwa tidak mudah untuk mengkafirkan seseorang kecuali dengan dalil yang kuat. Sehingga dalil yang kuatnya adalah ketika dia meninggalkan karena malas dan itu tidak ditinggalkan secara terus-menerus, maka dia masih tergolong hanya melakukan dosa-dosa besar, tidak sampai keluar dari Islam. Itu terakhir pembahasan kita. Kemudian kita akan lanjut tentang ala man tajibus shalah. Kepada siapa sih sholat itu diwajibkan? Nah, tajibus sholatu ala kulli akilin baligin dzakarin au untha hurrin au abdin. Sholat itu diwajibkan pada setiap yang berakal, kemudian sudah usia akil balig, baik itu laki-laki maupun perempuan, baik itu mereka yang merdeka maupun para budak atau hamba sahaya. Jadi mereka semua wajib untuk mengerjakan sholat. Begitu. Kita akan bahas satu persatu yang perlu kita bahas di sini. Di antaranya pertama adalah al-aqlu. Jadi orang wajib seorang hamba wajib mengerjakan sholat jika dia sudah berakal. Ini satu di antara syarat wajibnya mengerjakan sholat bagi setiap hamba. Maka tidak wajib bagi mereka orang yang gila, ya, itu enggak wajib, ya. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Nasa'i, rufi al qalam an thalath, pena itu diangkat dari tiga keadaan. Artinya, ya, catatan amalan itu akan terhenti karena tiga keadaan. Pertama adalah karena orang dalam keadaan tidur. Hatta yastaikidho, sampai dia bangun. Jadi perbuatan dia ketika tidur itu ya tidak dihitung dosa. Andaikan ada orang misal tertidur, tiba-tiba dia bunuh orang, misal benar-benar tidur, ya, enggak pura-pura tidur, maka tidak dianggap dosa. Jadi begitu. Hatta yastaikidho, sampai dia bangun. Artinya sadar. Begitu. Kemudian yang kedua, anisabi hatta yakbur au yahtalim. Ya. Jadi pena diangkat dari anak kecil sampai dia usia balig, usia dewasa. Jadi anak-anak kecil itu melakukan perbuatan apapun, maka dia tidak terhitung dosa karena dia belum usia balig.
Wa anil majnuni hatta yaqila, dan dari orang yang gila sampai dia kembali akalnya. Begitu ya. Jadi orang yang gila maka dia tidak diwajibkan untuk mengerjakan sholat, tidak terbebani kewajiban tersebut. Ya. Sampai dia kembali akalnya. Kalau kembali akalnya baru dia wajib untuk mengerjakan sholat begitu. Nah ini sudah secara ijma disepakati oleh para ulama, enggak ada perbedaan lagi. Nah yang berbeda, yang membedakan di sini adalah para ulama berbeda tentang mereka yang akalnya tertutup. Imma mungkin disebabkan karena sakit, ataupun disebabkan karena pingsan, ataupun disebabkan karena minum obat. Obat yang dibolehkan di sini ya, bukan obat yang dilarang. Begitu. Wasahihu anal mukma alaihi wa nahwahu, dan pendapat yang paling jelas adalah mereka yang pingsan dan yang sejenisnya, mimman zala aqluhu la yaqil wa la yafham. Dari mereka yang akalnya hilang, maka mereka dikategorikan sebagai orang yang tidak berakal dan orang yang tidak faham. Orang pingsan, orang mungkin sakit sampai hilang akalnya, ataupun dia minum obat yang obat tersebut bisa bisa menghilangkan menghilangkan kesadarannya, ya. Ataupun pingsan dan yang lain sebagainya, maka orang-orang seperti ini dikategorikan la yaqil wa la yafham. Dia tidak berakal dan dia tidak faham, ya. Maka fal khitabu anhu murtafa, sehingga khitabnya, kewajibannya maka diangkat begitu. Wa idza kana ghairu mukhatabin fi waqtiha fala yajibu alaihi ada'uha fi ghairi waqtiha. Ya, maka tidak wajib ya untuk mengerjakan kewajiban salat. Fa in afaqa wa aqila fi waqtin yudraku fi ba'da taharah adkhulu fi salati lazimahu ada'uha. Andaikan misal dia sadar kembali dan dia mendapatkan waktu mengerjakan salat tersebut, maka setelah dia bersuci, maka dia wajib untuk mengerjakan sholat yang dia belum kerjakan. Contoh, ada orang minum obat, ternyata ya hilang ingatannya. Dari pada zuhur sampai pukul 2 dia sadar kembali. Maka saat sadar itulah, maka dia masih mendapatkan kewajiban untuk mengerjakan sholat. Begitu. Berbeda kasusnya kalau seandainya dia baru tersadarkan pada sholatil asar, maka sholat duhurnya sudah tidak wajib, tapi yang diwajibkan sholat asarnya. Kenapa? Karena orang yang hilang ingatan dan hilang akalnya disebabkan karena tadi beberapa hal, ya, karena sakit, pingsan atau minum obat, maka dia dihukumi orang yang layak kelurayafan, yang tidak berakal dan tidak faham. Sehingga apa? Sehingga tidak dibebani kewajiban untuk mengerjakan sholat pada waktu itu, ya. Selama ia tidak mendapatkan waktu sholat tersebut, kalau ia dapatkan, ya dia tetap wajib mengerjakannya. Begitu, ya. Taib. Kemudian wa amma man sakara aw nama anis sholat, dan adapun orang-orang yang mabuk, ya, berarti ini hilang ingatannya dengan disengaja. Au nama anis sholah, ada kasus lagi, atau dia tertidur. Au nasiyah, ataupun dia lupa. Hatta kharaja waqtaha, sampai keluar waktunya. Maka faha ula'i khasah yajibu an yusallu mafadahu. Meskipun waktunya sudah lewat, maka orang-orang yang model begini wajib untuk mengqadha sholatnya, ya. Jadi berbeda dengan kasus yang pertama tadi kan, kalau sudah kelewat waktu sholatnya ya sudah, yang terlewat itu sudah tidak diwajibkan lagi untuk dikerjakan. Ya. Tadi sudah kita kasih contoh, misal orang minum obat jam 1, kemudian dia pingsan jam 2 atau setengah 3 dia sadar kembali, maka dia masih punya waktu zuhur, ya, untuk bisa dia mengerjakan sholat, maka dia tetap wajib untuk mengerjakannya. Tapi kalau dia tidak sadar sampai hilang waktu zuhur, dia akan sadar ketika pukul 4 sudah waktu asar kan, maka sholat duhurnya tidak perlu dikerjakan. Sebab karena sakit, minum obat, ataupun memang karena pingsan dan hilang ingatan. Berbeda dengan dia
disebabkan karena sakrah, mabok, ya kan? Karena memang orang yang mabok itu enggak boleh untuk sholat. Dalilnya firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 43. La taqrabu sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kalian sholat sedangkan kalian dalam keadaan sakrah, mabok, ya. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan. Orang sakrah sholat Allahu Akbar, apa yang dia baca? Ya. Dia terkadang lisannya akan mendahului hatinya. Ya. Akalnya akan mendahului lisannya, atau lisannya yang lebih mendahului akalnya. Biasanya terbalik-balik orang sakrah, sehingga tidak boleh mengerjakan sholat. Begitu. Nah, ketika dia sadar dan waktu sholat terlewatkan, ya, ataupun seseorang dalam keadaan tidur atau dia lupa, maka dia harus mengerjakan sholat itu saat dia sadar, meskipun sudah lewat waktunya. Misal orang mabok jam 1 siang, atau orang mabok misal ada sholat maghrib, dia nggak sholat, dia mabok. Kemudian sholat maghrib terlewatkan sampai isya. Dia sadar pukul 11 malam, yang dimana waktu 11 malam itu masih waktu sholat isya. Ya. Maka sadarnya masih memiliki beban untuk mengerjakan sholat maghrib dan sholat isya. Begitu. Ya. Karena berbeda kasusnya dengan sebab karena sakit. Dia sebab karena dia apa? Sakrah. Ataupun tertidur atau lupa. Nah, Ustaz, orang yang tertidur itu kan tidak sengaja. Orang yang lupa itu tidak sengaja. Tapi di sini ada nasnya, dalilnya, Pak. Bagi yang mereka tertidur dan bagi mereka yang lupa. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza nasiya ahadukum salatan aw nama 'anha falyusalliha idza dzakara." Kalau salah seorang dari kalian lupa untuk sholat atau dia bablas, ya, maka sehingga terlewatkanlah waktu sholat tersebut, maka fal yusalliha idza dzakara, jangan ditunda lagi. Maka saat ia ingat, hatta waktu kapanpun, ya, meskipun itu waktunya bukan waktu zuhur, sudah di waktu asar, tapi dia ingat, maka hendaklah dia mengerjakan saat dia ingat. Begitu, ya. Nah, ini dalil terkait dengan orang yang apa? Terkait dengan orang yang sakrah ataupun tertidur ataupun lupa. Nah, jadi begitu, ya. Ini terkait dengan masalah akal, ya. Orang yang berakal wajib untuk mengerjakan ibadah sholat. Begitu. Bihadza qala al-Malikiyatu wasy-Syafi'iyyatu illa annahum farraqu baina as-saqrah wal muta'addibi was-saqrah bila muta'addi. Ya, inilah, ya, pendapatnya dari madhabnya Malikiyah dan madhabnya Syafi'iyah. Ya. Nah, yang membedakan mereka itu adalah antara sakrah yang sengaja dan sakrah nggak sengaja. Ada nggak orang mabuk nggak sengaja, kan, begitu? Orang mabuk nggak sengaja itu kalau minum obat tidur itu mabuk nggak sengaja. Ya, kalau orang sudah mabuk udah tahu itu khamr, ya. Dan khamr sama air teh itu juga kalau dicium sudah berbeda, gak sama, ya. Sudah berbeda. Sehingga harusnya dia tahu bahwa ini minuman apa, dia harus tahu. Nah, makanya kalaupun misalnya dia minum tidak sengaja, kalau yang sedikit apakah memabukkan? Mungkin ada orang yang cuma enggak sedikit saja bisa memabukkan, mungkin. Tapi saya kira kalau belum minum sebotol kayaknya enggak mabok, Pak. Makanya kalau sudah terlanjur minum sedikit kok enak ditenggak semuanya sampai satu botol. Nah, ini yang bahaya. Artinya, ya, perbedaan ini, ya, meskipun tetap disebutkan oleh para ulama, tapi sangat jarang sekali terjadi. Ani enggak sengaja mabok gitu. Enggak ada, ya, kasus seperti itu. Istrinya datang ataupun maknya datang ngomel-ngomel, itu mabok nggak sengaja, mah mabok, kayaknya sangat 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 sedikit sekali kasusnya. Begitu, kayaknya 1001, Pak, kalau ada kejadian begitu.
Allah taala alam, itu yang berakal. Kemudian yang kedua, wa ammal buluk, adapun balig di sini, ini juga termasuk syarat wajibnya mengerjakan salat. Ini enggak ada khilaf, enggak ada perbedaan pendapat. Maka fala tajibu salatu ala sabi hatta yabluq. Sehingga tidak wajib salatnya anak kecil ini seperti seumuran ini, enggak wajib. Ya. Sampai dia berusia balig. Kembali kepada dalil yang tadi sudah kita sebutkan yang menunjukkan rufi al-qalam, pena itu terangkat dari beban taklif, beban bagi anak kecil yang tidak wajib untuk mengerjakan sholat begitu. Baik, itu jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian ada pembahasan di sini terkait dengan anak kecil tentang mengajarkan sholat kepada mereka dan perintah untuk mengerjakannya. Meskipun anak kecil ini tidak diwajibkan sholat, maka kewajiban bagi walinya, orang tuanya, untuk memerintahkan ia kalau sudah berumur 7 tahun. Ya. Andaikan dia ya sudah berumur 10 tahun, sampai berumur 10 tahun kok dia tidak mau sholat, maka dalam syariat boleh untuk dipukul takdiban lahu. Sebagai bentuk apa? Mengajarkan kepadanya bahwa orang yang sholat jika dia meninggalkan, ya, bukan pukulan yang akan ia dapatkan kelak di akhirat, tapi adab yang lebih besar. Makanya kalimatnya takdiban lahu. Sehingga Nabi SAW bersabda, murus sabiyya bis salati ibna sab'i sinin. Perintahkan anak kecil untuk mengerjakan salat saat dia berumur 7 tahun. Wadribu 'alaiha ibna 'ashr, dan pukullah ia disebabkan karena ia enggan untuk salat ya ketika dia berusia 10 tahun. Nah, ini madzhab jumhur ulama ya menyebutkan bahwa inilah sikap sebagai orang tua dalam mengajarkan sholat kepada anak-anaknya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi yang kita bahas hanya terkait tentang akal dan usia balig. Baik. Kemudian ada ya jamaah sekalian rahimakumullah, sebagian ulama ya yang menjadikan Islam itu menjadi syarat wajibnya mengerjakan sholat. Ada harus muslim. Kalau mereka mengatakan, kalau dikatakan fala tajibu 'alal kafir al-asli. Sebenarnya bagi orang-orang kafir yang benar-benar kafir, maka tidak wajib bagi mereka. Ya. Qalu fali hadza la yu'maru al-kafir idza aslama bi qadriha. Kenapa? Karena orang kafir kalau dia masuk Islam, maka kan tidak diperintahkan untuk mengqadanya. Jadi saat dia kafir itu ya tidak diwajibkan bagi dirinya. Ya. Kecuali kalau dia diperintahkan untuk mengqadha salat-salat yang sebelumnya yang dia tinggalkan disebabkan karena kekafirannya. Dia kafir nih, ya. Agamanya bukan Islam. Dari umur usia baliknya dia dimulai 15 tahun, dia baru masuk Islam umur 40 tahun. Andai kan orang kafir itu ya, masuk ke dalam khitab itu yang diperintahkan untuk mengerjakan sholat, andai kan orang kafir seperti itu, maka di usia yang ke-40 tahun saat dia masuk Islam, 15 tahun dia harus mengqadha sholatnya. Ya. Kalau orang kafir itu termasuk orang yang diseru untuk mengerjakan sholat. Artinya adalah orang kafir dia memang tidak diseru untuk mengerjakan sholat karena ayatnya bunyinya orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Jadi seruan Allah itu bagi mereka yang beriman. Nah, jadi begitu ya. Tidak bagi mereka yang kafir, cuma mereka akan mendapatkan adab disebabkan karena meninggalkannya, tapi di akhirat. Ya. Meskipun di dunia tidak mendapatkan apa seruan untuk mengerjakan sholat,
Ya, bagaimana mereka diajak untuk sholat orang mereka kafir kecuali mereka dalam keadaan muslim. Ya, jadi begitu ya. Makanya Islam ya, itu syarat juga dalam mewajibkan seseorang untuk mengerjakan sholat. Wallahu ta'ala alam, semua begitu. Baik, itulah pembahasan terkait dengan kepada siapa sih sholat itu diwajibkan. Baik. Kemudian jemaah rahimakumullah, kita masuk ke adadul faraid, jumlah yang diwajibkan. Ya. Ada berapa sih jumlah yang diwajibkan ya, dalam sehari semalam? Itu ada 5. Kita sudah paham, ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya, dan ada subuh atau fajar. Dalilnya ada enggak? Ada. Perintahnya ada enggak? Ada. Sekali lagi, ibadah itu adalah ya, sebuah perbuatan yang diperintahkan Allah. Ya, itu ibadah. Makanya dalam kaidah usuliyah itu disebutkan al-aslu fil ibadah haram. Jadi aslinya ibadah itu haram. Nah, kok haram Ustaz? Iyalah, ente mau ibadah bagaimana? Siapa yang mau ente sembah? Kan haram. Illa ma dalla dalilu ala wujubiha. Kecuali ada dalil yang mewajibkan dan memerintahkannya untuk melakukannya. Itu fi'lul ibadah. Makanya kalau ditanya, ada enggak dalilnya sholat 5 waktu? Ada. Al-Quran menunjukkan ada. 5 waktu ada. Ya. Dalilnya mana? Ada sebuah riwayat yang dibawakan oleh Imam At-Tabari. Ya. Dari Abu Ruzain. Ya. Ia berkata, Khasim Nafi' bin Al-Arzab bin Ibnu Abbas. خاصم النافع ابن الرزاق ابن عباس رضي الله تعالى عنه فقال هل تجد الصلوات الخمس في القرآن؟ Jadi si Nafi ini bin Al-Arzak bertanya kepada Ibn Abbas, ada enggak ya, kewajiban sholat 5 waktu itu di dalam Al-Quran? Qala Ibn Abbas, Ibn Abbas mengatakan, nah ada. Kemudian beliau membacakan surat Ar-Rum ayat 17. Fasubhanalladzi hina tumsun. Ada waktu tumsun, yaitu sholat maghrib. Wahina tusbihun, subuh, sholat fajar. Wa asyiyya, asyiyya itu asya, sore, sholat asar. Wahina tudhirun, yaitu waktu zuhur. Wa min ba'di sholatil isya'i, dan disebutkan ada sholat isya dalam surat Nur ayatnya ke-58. Ada dalilnya di Quran. Ya, sholat yang 5 waktu gitu. Kemudian dalam hadis, dalam sunnah ada dari Talha bin Ubaidillah. Ia berkata, ya, Talha bin Ubaidillah itu salah seorang sahabat Nabi ya, radhiyallahu ta'ala anhu, yang dimana beliau seorang sahabat ya, yang masyhur terkenal dengan julukan Syahidul Hayy. Syahidul Hayy itu orang yang mati syahid tapi masih hidup. Ya. Syahidul Hayy. Kenapa? Karena saat perang Uhud, ya, ini Talha Ubaidillah ini, ya, atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, masih Allah Subhanahu Wa Taala berikan umur untuk dia. Bayangkan, ya, badannya, tubuhnya itu ya, terkena tombak, terkena pedang, terkena anak panah. Sebab karena melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu taala anhu bahwa raaitu ghazwata Uhud ya, yakni ghazwata Talha bin Ubaidillah. Ya. Saya mengira bahwa perang Uhud itu adalah perangnya Talha bin Ubaidillah. Enggak ada yang lain. Karena memang saat itu yang melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya dia. Ya, ketika pengawalnya Rasulullah dari kaum Ansor itu sudah tumbang semuanya. Ini kesalahan bagi para rumat pemanah yang ada di mana? Di gunung Rumat ya, di gunung Uhud. Saat mereka diperintahkan jangan turun kalau belum mendapatkan apa-apa dari Rasulullah. Mereka mengira
kaum musyrikin sudah kembali ke Mekah. Ya. Tapi ternyata Mas belum, mereka belum kembali, siasat mereka. Karena sekali lagi, saat itu kaum musyrikin dalam perang Uhud yang memimpin adalah Khalid bin Walid ketika dia masih musyrik. Ini strategi perangnya luar biasa Khalid. Ternyata ia ingin berbalik arah saja menyerang dari belakang karena tahu yang di belakang itu adalah para pembesarnya kaum muslimin. Ya habis, tentara Romat yang di atas yang seharusnya menjadi benteng pertahanan pada turun semuanya untuk membantu memungut ya ghanimah yang ada berserakan. Ya. Ala kulihan yang terjadi demikian. Ya. Nah, itulah Talha bin Ubaidillah sekilasnya. Syahidul Hayy, orang yang syahid tapi masih hidup. Ia menuturkan jaa Arabi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang Arab Badui itu datang kepada Nabi. Faqala, kemudian dia bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni ma faradallahu alayya min as-salawat." Ya. Coba kabarkan kepadaku yang Allah perintahkan, yang Allah wajibkan kepadaku untuk mengerjakan salat itu apa aja? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khamsu salawatin fil yawmi wal lailah." Kau kerjakan 5 waktu dalam sehari semalam. Kemudian qala hal alayya ghairuha, ada enggak yang lainnya? Kata Nabi, la illa anta tawwa'a, tidak kecuali engkau mengerjakan salat-salat sunah. Nah, ini dalil, ini hadis ini untuk mewakili bahwa salat 5 waktu itu ada dalilnya baik di dalam Al-Qur'an dan sunah. Kewajibannya tegas. Ya. Tidak ada yang boleh untuk meninggalkannya. Kecuali dalam keadaan benar-benar dia tidak bisa melaksanakannya. Ya. Sebabnya apa? Karena mungkin hilang ingatan atau gila. Gitu. Boleh meninggalkannya karena masih sobi kecil. Ataupun dia tertinggal disebabkan karena tidur. Selama nyawa masih di kandung badan, tidak ada uzur untuk meninggalkan sholat. Ya. Sekali lagi, selama nyawa masih di kandung badan, tidak ada alasan atau uzur untuk meninggalkan sholat. Ustaz sakit, wajib sholat. Gak bisa gerak, pakai dengan menggunakan isyarat. Gak bisa berdiri, duduk. Gak bisa duduk, berbaring. Gak bisa sholat, disolati. Ya. Ya. Kalau sudah gak bisa sholat, disolati. Allah dan Rasul yang memudahkan, semudah itu kita mengerjakan salat. Jangan tinggalkan. Ya, orang sehat sakit tidak, lumpuh juga tidak, ya, ambeien juga tidak, ya, kedua mata masih berkedip, stroke juga tidak, salat tidak mau. Kewajiban individual, jangan ditinggalkan. Ya. Ini masyilah. Kewajibannya sendiri dia tidak bisa menjaganya. Bagaimana dia akan menjaga hal-hal yang lainnya? Amanahnya nggak mungkin dia jaga. Nitip duit ke dia nggak mungkin dia amanah. Orang sholat tidak bisa dijaga. Bagaimana dia mau amanah terhadap hal yang lainnya? Nah, begitu ya. Jaga sholat kita, jangan sampai kita tidak mengerjakannya. Kemudian tentang adadur rakaat, jumlah rakaat. Sholat dulu pertama kali diwajibkan, ya, itu saat Nabi dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha. Ya, saat itu sholat belum 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar, 3 rakaat maghrib, tidak. Nabi masih mengerjakannya 2 rakaat di Mekah. Makanya kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, al-aslu fi sholat rakaatain. Aslinya sholat itu hanya 2 rakaat. Ya. Pertama diwajibkan itu Nabi menjalankannya 2 rakaat saja. Lalu setelah itu ketika di Madinah berubahlah syariat, beliau menyebutkannya tentang rakaat-rakaat yang harus dikerjakan. Zuhur 2 rakaat. Dengan 2 rakaat pertama ya ada tahiyatnya. Kemudian rakaat yang berikutnya kalau hanya 3 rakaat berarti tahiyat terakhir ada. Kalau 4 rakaat berarti yang ketiganya dia bangkit dan yang keempatnya rakaat terakhir. Itu disebutkan oleh Nabi SAW saat beliau di Madinah. Sebagaimana disebutkan di sini dalam kitab Al-Awsat karya Imam Ibnu Mudhir rahimahullahu taala. Jadi begitu.
ada dzuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Ijma' kaum muslimin. Tidak ada yang berbeda pendapat. Kalau ada yang berbeda pendapat, sesat. Enggak, sholat subuh 1 rakaat, enggak ada. Ya. Sholat dzuhur 2 rakaat kalau safar. Silahkan, boleh. Ya. Itu pun nanti akan ada beberapa hal-hal yang terkait dengan masalah masalah safar. Begitu Pak ya, ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian kita akan membahas tentang masalah yang ada kaitannya dengan waktu sholat. Pertama adalah tentang waktu sholat ini benar-benar ditekankan kewajibannya. Ini Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 103, Allah Ta'ala berfirman, Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu bagi kaum mukmin telah tercatat waktunya. Sehingga dengan ini kata para ulama, walihada lamnya justakhir sholati an waktiha, enggak boleh mengakhirkan sholat dari waktunya. Walau li janabatin au hadatsin au najasatin fi thawbi, meskipun dia junub, berhadas, bernajis pakaiannya, ya, tidak ada alasan. Harus dikerjakan tepat pada waktunya. Aneh, dalam najis bajunya udah diantar sekalian asar, enggak ada. Ya. Baju aneh ini kena najis tadi. Asal aja diantar sekalian di rumah mandi, enggak boleh. Ya, tetap wajib, ya. Kalau memang benar-benar dalam keadaan susah ya, untuk ganti, sekarang kayaknya sih nggak ada sih kasus begitu Pak ya. Toko banyak. Ya. Kalau memang benar-benar najis, sarung juga biasanya di musala-musala kantor pun kayaknya ada. Alasan saja orang nanggung kalau sholat asar sekalian maghrib nanti. Ya. Ini biasa, ini orang-orang bikin-bikin alasan biar apa, ya, ini yang jadi masalah atas dasar pemahaman dia sendiri nggak apa-apa kali ya, ya nggak usah sholat asar dulu ntar sampai maghrib di rumah, sampai rumah maghrib dia nggak kerjakan asar, maghrib capek nggak sholat maghrib, sampai isya baru mandi yang dijamak maghrib sama isya yang ditinggalkan sholat asarnya. Lah Allah Allah, orang kalau sudah menyepelekan mengerjakan sholat tepat pada waktunya maka begitu akan menggampangkan. Jadi begitu ya. Jadi waktunya sudah ditekankan benar-benar kewajibannya, begitu. Nah, di sini juga orang yang mengerjakan sholat dengan tepat waktu, Allah puji mereka. Allah puji. Ya. Seperti contohnya, ya, dalam surat Al-Mu'minun kan, Qad aflahal mu'minun. Diawali dengan sungguh, ya. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Nah, situ salah satu cirinya apa? Walladzina hum fi salatihim ya khasyi'un, ada di Arab yang lain yuhafidun ya. Itu apa? Mereka menjaga salatnya, itu ada. Ini kata Ibnu Mas'ud, dalika ala mawaqitiha, yang demikian itu dia kerjakan tepat pada waktunya. Kemudian perlu diingat ya. Ya, Allah jadikan salat di waktunya ini merupakan afdhalul a'mal. Amal yang paling afdhal dan yang paling utama. Wa habbaha ilaihi subhanahu, Allah cintai orang yang mengerjakan salat pada waktunya. Ya. Ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ada orang yang tanya, "Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ila Allah?" Amalan apa yang dicintai, yang paling dicintai Allah? Ya. Maka apa kata Nabi? As-salatu ala waktiha. Salat tepat pada waktunya. Jelas. Ya. Begitu pula ada dalil yang menyebutkan tentang ya, Nabi SAW mengingatkan ya, mereka yang mengikuti para pemimpinnya dalam mengakhirkan salat. Ya, mengakhirkan salat pada waktunya. Ya. Ini sebagaimana disebutkan dari Abu Dzar, ya. Rasulullah pernah berkata kepadaku, kata Abu Dzar, "Kaifa anta idza kanat 'alaika umara yumituna shalah?"
Bagaimana kalau kau hidup? Bagaimana kalau kau hidup di tengah-tengah sebuah wilayah yang pemimpinnya itu suka mengakhirkan sholat dari waktunya? Ya. Lalu kemudian Abu Dzar bertanya, justru balik bertanya, "Fama ta'muruni ya Rasulullah? Apa yang kau perintahkan kepadaku?" Qala, "Shalli sholata li waqtiha fa in adraktaha ma'ahum fa shalli fa innaha laka nafilah." Ya. Yang pertama kau lakukan adalah apa? Sholat dulu tepat waktunya. Ya, pertanyaan yang kemarin kan ada kan? Di kampung-kampung biasanya begitu, mengerjakan sholat, ya, dia kerjakan justru tidak pas waktunya dia kerjakan. Ya, kalau mau sholat, sholat dulu. Maka setelah itu baru kalau kita mau ikut dengan imam kita, maka boleh ikut, itu bagian daripada nafilah, yaitu tambahan. Begitu ya. Nah, itulah terkait dengan dalil-dalil bahwa sholat itu ditekankan kewajibannya, ya, waktunya ditekankan, sehingga ya sudah tidak ada lagi alasan udzur dan yang lain sebagainya, kecuali disebabkan karena hal nanti akan kita bahas, ya, terkait dengan seseorang tetap boleh mengerjakan sholat meskipun waktunya sudah hilang. Nah, itu Pak ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan insya Allah kita akan teruskan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, ada yang ditanyakan, silahkan. Waktunya sudah mau, insya Allah. Iya, silahkan. Akalnya kurang apa hilang akal? Orang idiot itu terbagi menjadi dua. Idiot yang sadar, idiot yang gak sadar. Kalau idiot yang masih sadar, wajib. Kalau idiot yang sudah gak sadar, gak wajib. Maka dia dihukumi seperti orang yang hilang akalnya. Paham? Begitu. Idiot yang masih sadar maksudnya gimana? Diajak ngomong masih nyambung. Kan ada model orang idiot begitu, ya. Bahkan ada yang sampai hafal Quran kok. Ada. Ya kan? Beberapa kayak di video-video itu kita pernah dapatkan kan, ada yang sampai hafal Quran. Bahkan ada yang sampai dites sama syekh, benar-benar dia hafal benar-benar Al-Quran. Nah, itu orang idiot yang sadar. Ada idiot yang gak sadar. Idiot yang gak sadar itu bahkan yang dia lakukan pun bertolak belakang dengan apa? Dengan keinginan. Maka ini sudah gak sadar. Maka dia masuk ke dalam kategori orang yang tidak punya akal. Ya. Maaf ya, bahasa kasarnya ini. Punya otak tapi gak punya akal. Gitu. Ya. Bukan gak punya temburungnya dan gak ada isinya ya. Bukan. Itu Allah Alam Biswab. Iya, silakan, Pak. Hukum adzan sebelum waktu. Kalau di kamu kan dipatok jam 6 ya, kan kalau ada maghrib itu lebih gitu ya. Nah, jam 6 gitu. Cuma jam 6. Jadi waktunya ditetapkan jam 6, cuman adanya kan jam 6 waktu maghribnya jam 6 lewat kan. Tayyib. Sebenarnya nanti ada pembahasan sendiri tentang adzan insyaallah pada pertemuan setelah besok lah, pertemuan berikutnya. Cuma tidak mengapa saya jawab ya, bahwa syarat menjadi muadzin itu salah satunya adalah mengetahui waktu masuknya salat. Artinya adalah kalau adzan itu ya harusnya dikumandangkan awal waktu salat, Pak. Kalau belum masuk waktu adzan, maka tidak boleh dikumandangkan adzan. Kenapa? Karena kalau dia kumandangkan adzan, berarti itu sudah masuk waktu sholat. Orang akan mengira saat itu sudah boleh mengerjakan sholat, sedangkan waktu sholat itu belum masuk. Begitu. Nah, adapun takhirul adzan, mengakhirkan adzan, maka di pertemuan kita, pembahasan kita di masjid lain kan, bagi yang mengikuti, bahwa adzan itu hukumnya fardu kifayah. Berarti idza qoma
qomal ba'd saqata 'anil baqin. Kalau ada yang sudah adzan ya yang lain sebenarnya sudah tidak wajib lagi adzan. Contoh Baitur Rahmah sama Al-Falaq kan dekat. Speakernya juga tinggi-tinggi. Kita enggak mengatakan enggak boleh, bahkan disunahkan. Al-Falaq sudah adzan. Misal Baitur Rahmah belum adzan. Ya. Andaikan pun Baitur Rahmah enggak adzan, maka tidak mengapa. Ya. Maka tidak mengapa. Ya. Tapi kalau adzan, ya, maka itu lebih baik. Ya. Maka itu lebih baik karena yang masjid satunya sudah mengingatkan bahwa sudah masuk waktu sholat wajib. Begitu. Sehingga Baitur Rahmah ketika adzan yaitu tidak masalah, gitu. Nah, sekarang kalau mentakhirkannya yang di mana di tempat tersebut tidak ada yang mengingatkan, artinya tidak ada masjid lain kecuali masjid itu, dia berdosa. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imamu dhamin wal muadzinu mu'tamin. Seorang imam itu dia adalah seorang yang menjamin. Ya, menjamin sholatnya. Kalau seorang yang muadzin maka dia mu'tamin, yang diberi amanah. Diberi amanah untuk apa? Diberi amanah untuk ya mengumumkan bahwa waktu sholat itu sudah tiba. Makanya kalau ditakhirkan berarti kalau seandainya tidak ada masjid yang lain ya berarti dia telah mentakhirkan sholatnya. Berdosa ini muadzin. Tidak boleh. Karena adzan itu tujuannya iklam untuk apa? Mengabarkan sudah masuk loh ini waktu sholat. Jangan sampai masyarakat menyangka bahwa belum diadzani kemudian mereka menyangka bahwa belum masuk waktu sholat. Sehingga semuanya mengundurkan sholatnya. Fawailu lil musallin. Celaka bagi orang yang sholat itu sebab karena alladzina hum fi sholatihim sahun. Yang di sholatnya itu dia selalu undurkan, mepet waktu ke waktu berikutnya. Maka ini sebabnya, kalau sudah adzan ditakhirkan, akhirnya mepet waktu ke waktu yang berikutnya. Maka berdosa ini muadzin kalau begitu. Ya, jadi begitu. Tapi saya kira di beberapa wilayah sih, meskipun ada yang diundurkan Pak ya, mungkin ada di masjid lain yang sudah mengumandangkannya terlebih dahulu pastinya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Orang yang meninggalkan sholat secara sengaja termasuk dalam kategori dosa besar. Seperti apa kategorinya dosa besar itu? Lalu yang kedua, kalau seandainya kita pernah meninggalkan sholat dulu-dulu gitu ya, apakah wajib mengkodonya atau tidak? Dan kalau seandainya wajib mengkodonya, kita nggak tahu jumlah rakaat yang kita tinggalkan itu berapa banyak. Baik. Yang pertama, bagaimana sih dosa besarnya orang meninggalkan sholat itu lebih besar dosanya dari pencuri. Orang yang meninggalkan sholat lebih besar dosanya dari pezina. Orang yang meninggalkan sholat lebih besar dosanya dari perbuatan dosa-dosa yang lainnya. Kalau kadar dosa besar itu bertingkat-tingkat, kita tidak bisa memberikan kadar tingkatannya segimana, tidak ada. Cuma dosa besar paling besar itu adalah meninggalkan sholat. Sehingga hati-hati. Itu pertama. Kemudian yang kedua, ini disebutkan para ulama jelas. Ya. Kemudian yang kedua tentang apakah orang yang sudah meninggalkan sholat bertahun-tahun dia tobat harus diqadha sholatnya. Ini pembahasan nanti tentang qadha sholat insya Allah. Pertemuan depan. Tapi singkat saya akan katakan saja ada perbedaan ulama. Ada yang mengatakan diqadha. Ada yang mengatakan tidak perlu diqadha. Karena kalau diqadha maka ini bebannya yang begitu berat sekali karena dia tidak tahu. Orang yang karena begini, meninggalkan sholat karena sengaja dengan meninggalkan sholat karena tidak sengaja itu beda. Nah, syarat boleh diqadha itu orang meninggalkan sholat karena tidak sengaja. Seperti tadi tertidur ataupun lupa. Tapi kalau meninggalkan dengan sengaja diqadha maka akan rusak semua ibadah. Contoh jangan sholat lah. Misal meninggalkan puasa. Puasa Ramadan, andaikan orang meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja boleh diqadha, kira-kira milih mana Pak? Dicicil setiap bulan 3 hari apa puasa Ramadan full 30 hari? Hah? Pengennya yang mana Pak? Enak nyicil dong, 30 hari full. Ya? Andaikan boleh, makanya para ulama lebih sepakatnya apa?
kalau ditinggalkan sengaja, maka la qadha alaih, enggak ada qadha baginya. Andai kan dibolehkan orang enak, misal dari zuhur ketemu zuhur lagi, aduh capek sehari ini enggak sholat dulu deh. Ya, diqadha aja besok. Ya. Padahal waktu-waktu ibadah itu mahdudah. Tepat waktunya harus ada disebutkan waktunya. Kalau sengaja, maka istilah qadha itu bagi yang tidak sengaja. Kalau yang sengaja, maka la qadha alaih, kata para ulama. Begitu. Saya contohkan tadi apa? Puasa ya. Andai kan boleh. Wah. Jangan puasa sebulan deh ya. Enggak bisa. Nunggu lebarannya aja Pak Haji ya. Ya. 3 hari aja kita nyicil, andai kan boleh begitulah. Nanti kita akan bahas lebih tahu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Cukup sudah ya. Am cukup dulu. Wallahu taala a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.